Adik-adik di rumah. Hari ini Kak Fanda akan bercerita tentang cara pembuatan skrip film animasi. Nah, yang pertama sebelum kita membuat skrip dari film itu, kita harus tahu cerita itu atau film itu ditujukan untuk siapa. Contohnya Bona and Friends. Film animasi ini ada di YouTube majalah Bobo. Bona and Friends adalah film animasi yang dibuat untuk ditonton oleh adik-adik yang masih TK. Sehingga tahap keduanya adalah kita membuat karakter-karakter cerita yang cocok untuk anak-anak di usia itu. Nah, di dalam Bona and Friends itu ada Bona yang baik hati, ada kakak yang cerewet dan cepat panik. Lalu ada juga Ola yang selalu terburu-buru, menabrak pohon, menabrak benda-benda yang ada di sekitarnya. Tetapi dia kalau bekerja sangat cepat. Aku tidak sabar. Puding mangga Nekonde pasti harum. Kakak, aku sudah lapar. Puding mangganya pasti enak. Iya, itu tidak diragukan lagi. Ola dan kakak paling semangat kalau soal makan. Nah, setelah kita tahu filmnya ditujukan untuk siapa, lalu kita punya karakter-karakternya, yang ketiga adalah menyusun ceritanya. Untuk cerita itu harus disesuaikan dengan usia penonton yang kita tuju. Untuk Bona and Friends, ceritanya tentu saja harus yang cocok untuk anak-anak TK. Masalah apa sih yang dihadapi oleh adik-adik yang masih duduk di bangku TK? Misalnya, mereka ingin membawakan sesuatu untuk teman mereka yang sakit, tapi mereka tidak punya uang untuk membeli kue atau bunga. Nah, dari masalah-masalah ini ceritanya lalu dikembangkan. Nah, setelah membuat cerita, jadilah tahap keempat, yaitu membuat skrip. Pada saat membuat skrip itu ada tiga hal yang harus ada di dalam skrip. Pertama, cerita itu sedang terjadi di mana? Apakah di taman, di dalam rumah, di luar rumah, di sekolah? Lalu yang kedua, karakter-karakternya atau tokoh-tokoh ceritanya sedang apa? Apa mereka sedang duduk di taman sambil bercakap-cakap? Atau mereka sedang belajar di kelas mendengarkan ibu guru lagi menerangkan di depan? Dan yang ketiga, harus ada juga dialognya. Apa yang sedang diucapkan Bona? Apa yang diucapkan Ola dan kakak? Suster, tolong! Nek Konde terjatuh! Ayo, Nek. Pelan-pelan saja ya. Aku temani Nek Konde ke ruang dokter ya, supaya Nenek tidak takut. Terima kasih, Lila. Kamu anak yang baik. Nah, adik-adik di rumah, itulah tadi membuat skrip film animasi.